aja. Eh, Bud, apa kabar lu? Hai, Bu. Gua denger-denger lu lagu Butuh Duit ya? Ini, Bu, bantu dong. Lagu itu gampang. Kan di kelas lu kan orang kaya, itu pasti banyak duit kan? Ih, berlaku banget sih. Misalnya ada HP tergeletak di jalan, berarti itu salah satu peluang buat lu. Ngomong? Kalau mendapat banyak duit tuh, lu mesti pakai cara instan. Lu gak usah berlagu deh. Udah lah, ikut cara kita aja. Bisa gila nih gue hidup kayak gini terus, kerja salah, sekolah salah. Mungkin gue harus kayak mereka kali ya, mungkin gue harus pakai cara mereka. Tapi, bodo amat deh. Bodo amat lah, pengangguran juga. Gue jujur sama guru aja nambah masalah. Bodo amat, mau kerja keras juga, gak bakal dihargain. Udah lah. Lagi. Permisi, Bu.
tampilannya acak-acakan dan memakai hoodie hitam. Oke, baik Bu, laporan Ibu akan saya berikan ke atasan saya dan besok akan kami proses. Ibu bisa tulis nomor telepon Ibu di sini. Baik Bu, untuk info lanjutannya nanti saya akan berikan lewat nomor telepon yang sudah Ibu cantumkan. Terima kasih ya Bu. Ya. Tiga. Oh, kabinet ini pelakunya, Bu.